Hi, welcome to my channel. This is Sultan Theodore Martinez. Oh my god! Wow! Oh my god! Di video kita hari ini, aku bakalan mereaction sebuah video-video yakni tentang slice fruit atau irisan buah-buahan yang satisfying atau memuaskan, guys ya. Telat kabar lama, battery lama. Yang bikin kita itu feel-nya tuh wah nyaman dah, pokoknya mah comfortable lah. Oke guys, jadi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Dan terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Sultan Theodore Martinez. Dan kalian kalau ada kritik, saran, atau apapun itu ya, kalian komentar di bawah, oke? Jadi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Oke ya, di sini kita udah masuk ke dalam videonya. Dan di depan kita ini ada toko guys ya. Ini gue gak ngerti ya, ada toko mungkin ya, toko buah gitu lah. Oke, langsung aja kita klik. Oke, wah kita lihat ini lagi iris apa ini? Apel ya? Apel. Wah ini sih kayak apa, manisan ya guys ya? Tuh buah-buahan, oh ini segar-segar sih. Oke, ada nanas. Nah ini apelnya diiris. Wah. Oh. Ini kayaknya apelnya manis ya identiknya. Karena wah itu merah banget ya tuh dalamnya. Oke, jeruk. Jeruk atau apa tuh? Ini mangga ya guys. Pir. Oh, apel lagi guys. Apel. Anggur hijau. Anggur ungu. Sama, ini kayaknya tomat. Tomato sugar ya guys ya. Tomat yang gue yang manis. Ini jeruk ya. Wah ini mangga. Ini manis banget ya guys ya. Ini jadi dessert itu enak. Ini belimbing ya guys ya, belimbing. Belimbing sama buah naga. Dragon fruit ya. Wah salad buah guys ya. Udah jadi ini. Oh ini ukurannya besar banget ya. Berapa yang segini? Oh, ini apa itu? Kayak buku gitu lah. Besar ya, apa istilahnya, ukurannya udah besar ya, porsinya juga besar gitu. Oke, kita lanjut. Oh ini apa? Apa? Wah, hidangannya menarik. Diiris, dipotong tipis-tipis ya guys ya. Oke, oh ini satisfying nih. Oh iya, jadi apa? Diatur ya guys ya, supaya menarik tampilannya. Jadi ini bisa jadi ide juga nih guys ya, buat kalian yang suka hidangan apa yang unik-unik gitu kan ya, lagi kumpul keluarga atau di resto nih, ini bisa jadi pilihan dessert yang menarik guys ya, karena tampilannya juga apa ini comfortable lah. Tuh guys, seperti ini jadinya, cuman modal tomat sama mentega. Wah ini apa nih? Oh, wah seger banget sumpah. Fresh fruits guys ya, fresh fruits ya. Oh, besar-besar ya. Oke, ini nanas. Wih, cepet banget. Mereka punya ability yang memang udah biasa kayaknya sama hal kayak gini. Ini semangka dipotong. Oke, pakai apa sih itu? Tusukan sate ya. Buat ngupas biji. Wih, cepat banget sumpah. Dan yang paling gue suka adalah higienis ya guys ya. Mereka pakai sarung tangan. Ya, mereka pakai sarung tangan bikin apa buah-buahan kayak gini nih. Ngirisnya. Nah, ini diatur pakai es. Oh, ini fresh banget ya. Ini di China ya guys ya. Ini di China. Diatur ya. Wih, ada dragon fruit putih. Itu apa? Jambu atau mangga? Ini danas, segar banget ya. Makanya tampilannya udah menarik ya. Dari kiosnya juga. Wih, ini apa nih? Ini masih buah ya guys ya. Cuman potongannya beda. Divariasi ikan guys ya. Ini kayaknya potongan yang cocok untuk kentang deh ya. Unik deh. Itu pisang ya. Kok kayaknya masih mentah. Oh iya bener guys. Itu kayak biasanya pisang yang suka dipakai tukang rujak tuh. Nah, ini kayaknya mangga ini, mangga. Jadi gue sulit bedain sama kentang sih ya.
ini ada buah, ada kentang juga guys. Ada kedong-dong tuh, itu kedong-dong ya, yang di ujung. Oke. Tuh guys ya, pakai potongan pisau kentang ya. Oh ini mah enggak. Ini dan nanas ya. Oh ini masih tetap pakai ya. Jadi memang variasinya ya guys ya, supaya apa? Supaya menarik. Supaya menarik pelanggan, senang ya, kita pun senang juga ya, dapat cuan. Waduh, ditambahin bawahnya pakai es. Ini segar sih, jadi fresh fruits. Oke, ini di supermarket guys. Wih, banyak tomat ya. Banyak tomat nih. Tomat, apel, apa itu lengkeng ya. Anggur guys. Wih. Ada nanas juga. Oke. Okay. Okay. Jadi ini mungkin kita lanjut ya guys ya. Waduh. Oh ini permen buah-buahan kayaknya ini. Ya, permen buah-buahan ya. Tuh kan, ada macam-macam buah bentuk permennya. Oke. Okay. Kita lanjut, oh ini tomat, ada apa itu, timun suri ya, anggur, oh ini masih salad buah ya guys ya. Premium fruits ya, nice, banana. Ya, timun suri, kiwi guys, jeruk, wih gede-gede jeruknya. 10.300 yuan. Wih, pisaunya hygiene dulu ya, di spray dulu guys, supaya hygiene. Oke, ini ada, oh semangka ya. Ya ini mungkin karena tokonya premium fruit sih ya, jadi semangkanya juga semangka premium yang dijual di sana, semua buah-buahan yang premium di sana. Wah bagus banget ini, udah bersih ya. Nanti diiris dulu guys, diiris tipis-tipis. Oh ini merah banget ya. Nah, disiapin dulu. Oke, potong-potong dari atas ke bawah, kiri kanan. Potong kecil-kecil ya guys ya. Jadi ini memang dessert ya guys ya. Spesial kita review tentang fruits dari China ya. Karena itu menarik. Sangat menarik ya guys. Saya suka buah guys. Apalagi kalau di jus ya, di jus itu wah enak banget sumpah. Apel, apel OPG ya itu. Oke, tomat ini sugar tomato. Anggur moonlight kalau gak salah ini ya. Yang tadi yang panjang-panjang. Tomat. Kalau gue sih jujur jarang melihat ya tomat kecil kayak itu, kayak tomat cherry sugar gitu ya. Kalau di kita yang dijual gitu ya, jarang banget karena rata-ratanya tomat sayuran. Tapi gak tau tuh kalau di supermarket ya, saya kurang tahu. Oke, ini anggur moonlight guys. Wih, panjang-panjang ya. Saya suka yang hijau ini guys. Ini walaupun hijau tapi manis banget. Gue lupa tuh namanya. Sama anggurnya, varietasnya apa ya? Ada yang tahu? Komentar di bawah ya guys ya. Oke, ini anggur. Labelnya. Oke. Karena mungkin mau dibuat salad ya, salad buah ya guys ya. Mau dibuat dessert. Oke, dicuci. Nah, ini yang paling saya suka ya guys. Hygiene itu terjaga ya guys ya. CHSE, hygiene terjaga ya. Oke, timun suri. Ini timun suri kan? Timun suri atau melon ya? Ukurannya kecil-kecil ya? Ini kayaknya melon deh. Oke, udah dicuci. Dimasukin ke wadah yang bersih ya guys ya. Seger ya, kita lihatnya kayak gini doang kita udah menikmati lah, seger, satisfying gak? Oh, lagi gemericik airnya ya, gemericik airnya, oh enak. Tomat ini, oh saya suka ini kalau di jus ya guys ya, sehat. Oke, dipotong, mulai dipotong-potong nih. Kemudian dipisahin sama bijinya guys. Apel. Waduh. Enak ya guys ya, kita lihat kayak gini aja udah seger ya guys ya. Banget kita lihatnya.
apel, oke, udah diiris, kemudian dimasukin ke dalam wadah. Masukin ke dalam wadah. Bersih. Kayaknya itu air, air es bukan sih? Oh, ini pakai sabun untuk jeruk ya. Oke. Sabun khusus apa ini? Buah-buahan ya. Special soap for fruits. Dicuci. Wah, mantap sih guys ya, ini semua mantap banget. Ini saya suka ini, anggur hijau guys. Ada yang tahu gak ini varietas apa ya? Kalau ada yang tahu komentar di bawah ya. Saya lupa namanya ini. Saya juga pernah nanam ini, cuman gak jadi guys, mati. Kurang cair, kurang air ya. Oke, anggur warna ungu nih. Dicuci bersih. Kemudian dicuci lagi. Wih, bersih banget. Ah, ini ya. Mirip kurma ya. Padahal itu anggur ya sih. Ini timun suri atau melon ya? Kalau gak salah melon juga ada varietas kayak gini guys. Oh iya, ini kayaknya melon deh. Eh, timun suri ini ya. Kalau melon bukan kayak gitu sih. Ini timun suri. Oke, itu enak kok tuh kalau dipakein marimas. Oh, ini nanas ya. Nanas. Nah, itu yang paling saya suka batangnya tuh. Batang nanas itu apa istilahnya? Gizinya bagus, guys, ya. Bagus vitaminnya, banyak terkandung di situ padahal. Jeruk. Oh, ini sama kulitnya, diirisnya sama kulitnya ya. Oke. Waduh. Lihat gini aja udah ngiler ya guys ya. Oke. Ini tomat ya. Oh, ini bergizi banget sih sumpah ya. Ya semoga aja dessert apa? Makanan gratis di negara kita juga kan mau ada makanan gratis nih di sekolah-sekolah. Semoga aja ngadain ada dessert kayak gini ya guys ya. Ini bagus untuk pertumbuhan anak-anak juga ya. Vitaminnya ada gitu kan ya, gizinya ada juga ya, sehatnya bagus ya. Ada kue tuh, dikasih kue ya guys ya, toppingnya. Ini apa nih, ada yang tahu gak ini apa guys? Jangan tahu komentar di bawah ya. Oke. Wah, ini sumpah sih menarik ya guys ya, saya suka ini. Ini apa ya? Leci bukan? Itu leci bukan sih. Oke. Oke guys ya. Nah, jadi itu dia ya guys ya, dessert dari Chinese ya. Ini sumpah sih, gue liatnya aja udah bikin satisfying ya, enak. Oke guys, jadi sekian untuk video kita hari ini. Semoga kalian suka videonya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe Sultan Theodore Martinez. Kita sama-sama menuju 5000 subscriber guys ya. Oke, dan yang udah subscribe gue ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kalian mendapatkan hal yang baik ya kedepannya, dan juga sukses terus, sukses, semangat ya, juga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.